up guys, welcome back to my YouTube channel, saluran informasi dan juga hiburan Japansel. Kali ini guys, saya akan berbagi tutorial cara merekam layar di HP Android. Nah, jadi kegiatan apapun bisa kita rekam dengan aplikasi Adjust Screen Recorder. Jadi misalnya kita main game atau apapun yang kita ingin kita rekam di dalam saat menggunakan HP kita, bisa menggunakan dengan aplikasi Adjust Screen Recorder tadi. Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Langsung saja check it out. Langsung guys, ini caranya. Silahkan kalian download itu di Play Store, itu nama aplikasinya Adjust Screen Recorder nih guys, di pojok di bawah gambar handycam, gambar handycam. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya tidak mendownloadnya lagi. Kalau belum punya, silahkan klik aja langsung di Play Store. Misalnya gini guys, saya klik AZ. Nah ini guys, AZ Screen Recorder. Nah ini langsung saya klik. Nah langsung itu guys, dan punya. Jadi saya klik. Pertama guys, itu dalam pengaturan. Nah ini pengaturan aplikasi Adjust Screen Recorder. Itu yang terpenting adalah resolusi perekaman kita. Nah, di sini resolusinya saya rendah. Nah, di situ resolusinya ada HD 1920x1080. Nah, sampai ke bawah-bawah lagi. Nah, kualitas yang sangat baik. Turun sampai turun. Nah, kalau ini kalian merekam itu dengan resolusi 1920x1080, itu resolusi rekamannya besar, dan diupload itu juga sangat besar filenya dan bisa menghabiskan banyak kuota. Kalian bisa pilih aja resolusi yang di bawahnya, baik itu 1280x720, 854x480, itu silahkan pilih. Itu saja tadi guys pengaturannya yang perlu diperhatikan. Nah, rekam audio itu diaktifkan. Sekarang kita coba untuk merekam. Nah, kalau ingin merekam, langsung saja pilih gambar ini guys, gambar kamera rekam. Kalau ini gambar foto, ini gambar kamera rekam. Mulai merekam, kita pilih mulai merekam. Semua kegiatan kita sudah mulai direkamnya. Misal kita ingin membuka galeri. Nah, pada saat merekam, pada saat kita membuka galeri ini, suara kita juga ikut terekam, dan ke atas ke bawah ini juga ikut terekam. Semuanya direkam oleh aplikasi Adjust Screen Recorder tadi. Misalnya kita membuka gambar nih, terus kita membuka nih. Yeah.
Nah, kita kembali, guys. Kita stop rekaman kita dengan cara menggeser dari atas. Nah, sini ada aplikasi AZ Screen Recorder. Nah, kita klik tombol off, tombol stop. Langsung tampil, guys. Tampil yang hasil rekaman kita tadi. Nah, kita coba cek di galeri. Hasil rekaman kita tersimpannya di galeri. Kita cek di galeri. Nah, di sini ada AZ Screen Recorder. Kita klik ini tadi yang terakhir. Play. Semua kegiatan kita sudah mulai direkamnya. Misalnya kita ingin membuka galeri. Nah, pada saat merekam, pada saat kita membuka galeri ini, suara kita juga ikut terekam, dan ke atas ke bawah ini juga ikut terekam. Semuanya direkam oleh aplikasi AZ Screen Recorder tadi. Misalnya kita membuka gambar ini, terus kita membuka ini. Itu dia tadi, guys, cara merekam layar dengan aplikasi AZ Screen Recorder. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen. Subscribe dan bell itu untuk notifikasi pemberitahuan agar video terbaru dari channel YouTube Japansel bisa langsung Anda ketahui. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.